Hai, assalamualaikum kepada fans drakor sekalian. Semoga anda senantiasa sehat walafiat walaupun di mana juga kalian berada. Oke, pada video kali ini saya ingin memberikan 7 fakta menarik di episode ke-7 drama Innocent Man. Drama yang cukup populer di tahun 2012 dan masih lagi membekas di hati para penggemar Song Joong Ki yang dikarenakan hasil akting yang luar biasa Joong Ki di dalam drama ini. Baik, langsung saja kita ke videonya. Setelah jeda iklan yang satu ini. Juga bagi kalian yang suka sama videoku, boleh like, comment, and subscribe. Thank you guys. Yang pertama, terbongkarnya rahasia Kang Maru yang pernah bercinta dan memadu asmara bersama Han Jae-hee di masa silamnya. Juga terbongkarnya rahasia pengacara Han yang dicium oleh Han Jae-hee di depan rumah bersidir. Lanjut, kita masuk ke fakta yang kedua. Kemarahan Soo Eun-gi ketika pengacara Park ingin mengganggu Kang Maru dan juga kemarahan Kang Maru apabila Han Jae-hee akan diganggu oleh abang kandungnya sendiri. Kemarahan ini bisa juga dikarenakan cinta yang mendalam antara satu dan yang lainnya. Di fakta yang ketiga, terlihat kecewa dan marahnya Soo Eun-gi apabila mengetahui rahasia Kang Maru yang mendekatinya karena sebab tertentu hingga ia memutuskan untuk berpisah dengan Kang Maru walaupun keputusannya itu bertentangan dengan hatinya sendiri. Fakta yang keempat, marahnya pengacara Park jika presidir tidak menepati janjinya terhadap Soo Eun-gi yang juga merupakan anak kandung presidir sendiri dari istri pertamanya. Pengacara Park juga tidak segan-segan untuk mengundurkan diri. Fakta kelima, awal-awal berputiknya perasaan cinta di antara Park Jae-il dengan Kang Cho-ko yang merupakan adik dari Kang Maru. Walaupun pada mulanya Park Jae-il hanya menganggap Cho-ko sebagai adik kepada temannya sendiri. Namun itu tidak mematahkan semangat Kang Cho-ko yang mencintai dan menyukai Park Jae-il yang dianggap sebagai hero-nya yang menolong ketika ia sedang sakit. Lalu fakta yang keenam, bermulanya dendam di hati presidir ketika mengetahui istrinya yang tidak lain ialah Han Jae-hee sedang berselingkuh dan meminta pertolongan dari pengacara Park untuk tindakan selanjutnya dikarenakan ia sedang sakit. Di fakta yang ketujuh, keterikatan hati antara Soo Eun-gi ke Kang Maru. Kang Maru ke Han Jae-hee, pengacara Park ke Soo Eun-gi, serta perasaan cinta yang mendalam dari pengacara An kepada Han Jae-hee, dan juga cinta yang terlambat dari Han Jae-hee untuk Kang Maru. Itulah tadi 7 fakta episode 7 drama Innocent Man. Untuk kalian yang belum subscribe, bisa langsung ketik tombolnya di bawah. Jika ada saran dan masukan drama yang lebih menarik, bisa komen juga di bawah. Bagaimana pula pendapat kalian tentang drama ini? Mau tahu kelanjutannya? Dan apa yang terjadi di episode 8? Nantikan 7 fakta episode 8 Innocent Man di videoku seterusnya. Terima kasih untuk yang menonton sehingga video ini tamat. Jalani hidup anda dengan baik dan sehat selalu.